Di sini ada rumah Abang Saleh. Wow, rumahnya Abang Saleh cukup luas ya. Di depan rumah Abang Saleh ada lapangan Kampung Durian Runtuh, guys. Nah, ini adalah rumah Upin dan Ipin, teman-teman. What the heck? Wah, Ipin jangan bawa sabit, Ipin. Jangan bawa sabit, kocak. Nanti eh Ipin. Sudah ada di kampung baru Durian Runtuh. Ini kampung beneran baru, guys, karena kita pakai versi Minecraft terbaru ya, teman-teman. Jadi mood-moodnya juga baru dan semua pemandangannya juga baru. Kita bikin map ini di kalau kalian punya Facebook nih ya, kita punya fanpage namanya Beli Duit. Untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara kita bikin kampung sebesar ini, kampung durian untuk yang baru, kalian bisa lihat di fanpage-nya Beli Duit, teman-teman, di Facebook ya. Dan untuk hari ini kita bakalan coba jalan-jalan dulu di sini ya, showcase kampung baru kita, karena kita bakalan berpetualang di sini, teman-teman. Di sini juga seram loh, teman-teman. Tidak kalah seramnya sama Kampung Durian Runtuh versi yang lama. Nah, untuk kalian yang suka kampung ini, silahkan like sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Subscribe channel Beli Duit Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya, jangan semua, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bakalan turun dulu. Oh my god, please no. Ah, oke ya. Nah, guys, ini karena kemarin tuh jalan di Kampung Durian Runtuh yang lama kecil, jadi di sini kita bikin besar ya. Tadi saya sudah mau nambahkan mood mobil di sini, teman-teman, cuman masih agak crash gitu, masih belum ada. Nah, kita mulai showcase dari sini ya. Wah, ada Kak Ros tuh, Kak. Ada Kak Ros, guys. Ngapain Kak Ros? Yo, oh, Kak Ros malah main gitar. Aka mau ikut jalan-jalan ya, Kak? Wah, jalan-jalan. Oh, ayo. Ini kan kampung baru, Upin. Iya dong, ayo kita jalan-jalan sama Kak Ros juga, guys, sama Ipin ya. Nah, ini adalah rumah Upin dan Ipin, teman-teman. What the heck? Wah, Ipin jangan bawa sabit, Ipin. Jangan bawa sabit, kocak. Nanti Ipin, jangan. Enggak boleh. Oke, jangan bawa senjata tajam, oke? Aduh, cuma bercanda doang, Upin. Pokoknya tidak boleh ngambil, guys, ya. Ini adalah rumah Upin dan Ipin, teman-teman. Lihat. Widih, mantap kan? Kita kelilingi dulu, guys. Kita ada di mode kreatif ya, teman-teman. Jadi kita bisa keliling, dan ini adalah kebun di belakang rumah Upin dan Ipin. Di sana untuk memanen hasil kebun, dan di sebelahnya seperti ini, guys. Kita nggak showcase ke dalam ya, cuman dari luarnya doang. Kemudian kita bakalan lanjut. Di sebelah sini ada rumahnya Tok Dalang, guys. Oh, Tok Dalang ada di rumah. Dia juga lagi main gitar, Tok. Mau ikut jalan-jalan di sini, Tok? Kan ini kampung baru. Wah, boleh. Aduh, ikut deh ya. Wah, Tok Dalang mau ikut, guys. Mantap. Ini dia rumahnya Tok Dalang. Kita kelilingi dulu, teman-teman ya. Sudah lengkap pokoknya di sini. Semua rumah teman-teman Upin dan Ipin juga sudah kita bikin ya, teman-teman ya. Widih, mantap. Kandangnya Rainbow ada di sana. Ya, ada telurnya, guys ya. Rainbow bertelur, teman-teman. Oke, itu rumah Upin Ipin. Ini rumah Tok Dalang. Kemudian di bagian sini, wah, di atas sana ada rumah, teman-teman. Kita bakalan coba ke sana ya. Oke, ini rumah Fizi. Woi, rumah Fizi, guys. This is it. Rumah baru Fizi. Woi, hujan nih, Pin. Ipin, hujan. Kocak. Oke, ini dia rumah baru Fizi, guys. Wah, keren banget ya. Ini Fizi punya. Apakah Fizi juga ada di rumah ya? Fizi. Fizi. Wah, tidak ada nih. Fizi. Oh, tidak ada, guys. Fizi. Tidak ada, teman-teman. Oke, mungkin Fizi belum datang ya. Oke, lanjut deh ya. Rumah Fizi sudah. Nanti kalau ada yang kurang, kalian komentar ya, teman-teman. Kita jalan ke bagian sini. Di sini ada rumah. Rumah Esan. Wih, rumah Esan ini, bosku. Mantap ya. Rumah Esan sangat mantap, teman-teman. Keren banget. Kemudian kita lanjut. Di bagian sini, di sebelah rumah Esan, ada rumah Mail. Widih, rumah
rumah Mail nih bosku. Keren. Ih, mantap ya. Kalian suka Mail enggak teman-teman ya? Dan di sini ada pohon besar, kemudian di sebelah sini ada rumah Mei-Mei warnanya pink teman-teman ya. Oke, lanjut di sebelah sini, di sebelah rumahnya Mei-Mei ada rumah Jarjit teman-teman. Wih, keren nih. Rumahnya Jarjit mantap, guys. Kita nggak ke showcase ya, nanti kita jalan-jalannya ke rumah-rumah warga itu pada saat sudah bikin video ya. Oh, oke. Di sini ada jalan ya. Di sini kan jadi pertigaan, guys ya. Wah, ada suara zombie, teman-teman. Nah, di sini tuh ada jalan menuju ke sana dan kita bakalan ke sini dulu ya, karena di bagian sini juga ada jalan dan rumah, guys. Oh my god. Nah, di sini ada rumah Susanti. Ini dia, rumahnya Susanti seperti ini, guys. Dan di sebelah rumah Susanti ada rumah Ijan. Wih, lucu ya rumahnya Ijan, teman-teman. Seperti ini, warnanya biru ya. Dan lanjut, oke, ke depan lagi ada rumah kita ya. Oke, itu kayak muter gitu jalannya. Kemudian kita bakalan ke bagian sini, teman-teman. Di sini juga sudah ada kolam berenang di Kampung Durian Runtuh ya. Lihat guys, ini ada bar kecil, tempat santui-santui, dan sudah ada perosotan yang sangat mantap pokoknya, guys ya. Dan kita lanjut, di sini ada, ini rumah siapa nih? Rumah Devi, guys. Wow, ini rumah Devi sangat mantap ya. Dan lanjut, di sebelah, di depan rumah Devi ada warung Uncle Mutu, guys. Oh, ini dia. Nanti kalau kita belanja di warung Uncle Mutu tuh bisa di sini ya. Tempat duduk-duduknya juga sudah ada, teman-teman. Keren banget ya. Oke, di depan warung Uncle Mutu ada sekolah tadika mesra, guys ya. Lihat, widih, sekolah tadika mesra sangat mantap, teman-teman. Sekolah Upin Ipin nih bosku ada di sini, guys ya. Oke, sudah lengkap nih. Saya bakalan coba lihat ruang kelasnya. Wow, sudah keren ya ruang kelasnya, teman-teman. Ini bukan abal-abal, guys. Kalian mau mood ini nggak sama mapnya? Nanti kita kasih ya, teman-teman ya. Kalau di video ini tembus sampai 10.000 like, teman-teman. Nah, di sini ada pertigaan lagi, jalan menuju ke sana, dan di sini jalan menuju ke sana. Yang di tengah-tengah ini ada rumah Uncle Mutu, guys. Ini dia rumah Uncle Mutu, dan kita bakalan ke bagian sini dulu deh, teman-teman ya. Ke bagian sini dulu. Untuk di jalan ini ada rumah Cikgu, guys. Ini rumah Cikgu, mantap. Kemudian di bagian sini ada pelabuhan Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Nah, ini pelabuhan, dan di sana juga bisa ya. Oke, mantap, keren ya. Kemudian di sini juga ada hutan terlarang, guys. Hutan angker terlarang, jangan masuk gitu ya. Ini adalah jembatannya menuju ke sana. Kita kemarin sudah bikin dengan susah payah. Di sini juga ada rumah hantu, teman-teman, di tengah hutan ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Ah, itu guys. Nah, itu ya kelihatan. Rumah hantunya ada di atas sana, teman-teman. Ngeri pokoknya, jangan ke sana, guys ya. Nanti kita diserang sama hantu, teman-teman. Jadi kita nggak boleh ke sana ya. Wih, Ipin sama Karos ngapain itu ya? Oke, kita bakalan lanjut lagi, teman-teman. Di sini ada jalan, ini rumahnya Cegu yang tadi ya. Kita bakalan lanjut ke sebelah sini. Di sini ada lapangan. Untuk ke lapangan melewati jalan yang ada di sana ya. Nanti kita ke lapangan. Kita bakalan ke sini dulu. Di sini ada pertigaan. Nah, kalau kita jalan lurus ke sini melewati sungai-sungai ini, teman-teman, kita bakalan ketemu masjid, guys. Masjid yang ada di Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Wede, hujan nih, Pin. Oh my god. Nah, ini guys, masjidnya megah sekali. Kalau malam juga sangat bersinar sekali ya, teman-teman ya. Ini juga susah payah kita bikin, guys. Lama banget ya. Oke, ini masjidnya sudah super duper keren menurut kita. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian sini, teman-teman. Ke bagian sini. Apa nih, Karos malah main gitar? Di sini ada warung pasar, guys. Sudah ada orang di sini. Halo, Mak. Halo. Dia yang jualan atau gimana nih, Mak? Kita trade coba ya. Wah, dia kita satu emerald. Oh my god, ini susah sekali trade-nya ya. Nah, pokoknya ini pasar, teman-teman. Wih, sebelah masjid ada pasar Kampung Durian Runtuh yang sangat keren, guys ya. Tapi sayangnya belum semua ada dagangnya. Oh, ini juga sudah ada dagang, guys ya. Dan kalau di ujung pasar, di sini ujung jalan, teman-teman ya, ada kuburan, teman-teman. Kalian benar sekali ya. Kuburan, lihat, widih. Ada tanda plus, guys ya. Siapa yang isi ya? Kemarin kita bikin nggak
ada tanda plusnya seperti ini, guys. Waduh, siapa yang di sini? Ngeri ya. Dan di sini di kuburan juga ada ini, guys. Apa namanya ini? Portal Nether, Portal Nether ya. Dan kita bakalan lanjut ke jalan di sebelahnya, teman-teman. Oke, guys, kita sudah ada di pertigaan ini lagi. Ini rumahnya Uncle Mutu tadi sudah ya. Kemudian di bagian sini ada rumahnya Zul, teman-teman. Wih, Zul ya. Dan lanjut kita lurus lagi. Di sini ada rumah Abang Saleh. Wow, rumahnya Abang Saleh cukup luas ya. Di depan rumah Abang Saleh ada lapangan Kampung Durian Runtuh, guys. Dan ini adalah gubuk, teman-teman ya. Di sini sudah versi terbaru. Lihat, sudah ada seluncuran di sini. Dan juga sudah ada ayun-ayunan, guys. Ini dia, keren ya. Kalian bisa main di sini, teman-teman ya. Dan di sebelah rumah Abang Saleh ada rumahnya Tong, teman-teman. Mantap ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita bakalan ke sini. Ini tuh jalan menuju ke kota ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau naik lewat sini tuh bisa ke kampung villager. Wah, apa ini? Relationship and you. Waduh, disuruh pacaran gitu ya. Oke, guys, ini adalah kampung villager. Dan kalau kita lurus lagi, ini jalannya masih belum jadi ya, teman-teman. Karena kotanya juga belum sempurna kita bikin. Masih banyak yang kurang sih sebenarnya ya, tapi kita masih building di sini, guys ya. Nah, kalian sudah pernah lihat, wede, sudah ada bangunan yang keren-keren di sini, teman-teman. Kalian lihat di sini ada beberapa bangunan keren ya, modern, guys. Di sini sudah ada Alfamart. Wih, keren, keren. Di sini juga sudah ada KFC. Oh my god, kantor polisi juga sudah ada dan restoran McDonald juga sudah ada. Kita juga sudah lengkap bikin ya di fanpage Beli Duit di Facebook, teman-teman. Indomaret juga sudah ada dan mall, teman-teman. Ini mall yang kemarin kita buat ya. Oh, besar nih, guys ya. Lihat, di sini sudah ada tempat parkir dan di tengah-tengah sudah ada hotel yang sangat besar. Kalau kalian mau main-main di sini bisa nginep di hotel ini, teman-teman. Wow, keren ya. Dan sebenarnya di sini masih ada satu lagi bangunan yang lumayan jauh, itu adalah kantor pemadam kebakaran, teman-teman. Oh my god. Dan ini dia, guys, kita kelilingi dulu. Nah, ini adalah kota yang ada di Kampung Durian Runtuh. Masih proses, teman-teman ya. Masih ada project lain di sini. Kalau kalian mau ikutin kita bikin apa, kalian langsung aja follow fanpage Beli Duit, guys ya. Kemudian dari sini melewati Kampung Villager. Kemudian ini dia, guys. Dari sini ya. Wow, Kampung Durian Runtuh baru yang sudah kita bikin, guys. Mantap, teman-teman. Sekarang kalian coba kasih nilai di komentar di bawah ya. Kita bakalan coba perlebar pandangan kita, guys, ke 20 coba ya. 20 chance, coba. Nah, itu rumah kita ya. Rumah Upin Ipin, rumah Tok Dalang, rumah Pizi, rumah Ehsan, rumah siapa tuh, Jarji, Mail, teman-teman ya. Wow, lihat, teman-teman. Ada apa? Ipin Ipin hujan. Waduh, ada kabu. Petir, oh, kocak. Ada petir di sana, teman-teman. Wih, ngeri banget ya. Di sebelah sini juga ada kampung villager yang lumayan besar, teman-teman ya. Nanti kita bikinkan jalannya buat ke sana. Dan ini, guys, woi, sudah kelihatan mantap ya, Kampung Durian Runtuh terbaru, teman-teman. Kalau kalian mau download, kalian coba komentar di bawah dan tembusin 10.000 like di video ini. Kita bakalan bikin series Upin Ipin di kampung ini, teman-teman. Lihat, wih deh. Wow, keren nih. Ini perlu kerja keras bikinnya sampai sana, guys ya, sampai kuburan sana. Dan tuh masjid besar sekali ya, itu rumah hantunya, guys ya. Oke, guys, ini dia, teman-teman, Kampung Durian Runtuh baru yang kita buat. Sekarang kalian coba kasih nilai di komentar di bawah ya. Dan sampai di sini dulu, teman-teman, video kita hari ini. Kita sudah mudik ke kampung baru. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Saya Beli Duit, sampai jumpa di video besok. Dadah.